Nah, ini Rul, ini teman-teman ya, ini saya udah saya buka ya, setelah saya buka hasilnya. Nah, ini seperti ini di dalamnya. Ini berhasil teman-teman ya. Jadi gunanya minyak ini mah tujuannya begitu, nyamuk terperangkap langsung menyentuh minyak itu, langsung nyamuknya tidak bisa terbang lagi teman-teman. Nah, inilah hasilnya nih, lumayan banyak nih ya, ini berguna sekali, apalagi yang tinggal di tempat tinggalnya itu banyak yang ada nyamuknya gitu. Bahkan saya pernah waktu itu lalat juga bisa masuk, kecoa juga bisa masuk, begitu seperti itu. Jangan lupa Rul ya, di share video ini di tab komunitasnya, mantau berguna dengan memanfaatkan alat yang sederhana. Jadi, dan ini cukup hemat listrik ya, hemat pengeluaran ya. Ini bukan berarti kita tidak bisa digigit nyamuk ya, tapi setidaknya mengurangi jumlah gigitannya dengan nyamuk-nyamuk yang pada terperangkap. Jangan bosan nonton video ini, sebab yang nonton video ini full tanpa skip, semoga uangnya ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 10 miliar. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, 4 miliar, 5 miliar, 6 miliar, 7 miliar, 8 miliar, 9 miliar, 10 miliar. Semoga yang nonton channel ini, yang nonton full tanpa skip, uangnya ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 10 miliar. Amin ya robbal alamin.
Kali nggak mati, nggak malu. Kita buat yang kecilnya nih. Kalau tadi yang besar ini kita buat agak kecilan, beda paling bedanya 1 cm ini. Berapa buatnya? Saya sih buatnya 4 ya. 4 juga sama seperti yang tadi. Kebetulan aja ini ada alat apa? Ada cocok. Ya sebenarnya bebas ya, nggak perlu harus bulat ya. Cuma kebetulan ini saya kebetulan pengen bikin yang bulat seperti ini. Ya ini 1, 2, 3, 4. Nah ini lebih kecil ya kan? Lebih kecil dari sini, lebih kecil lah. Ya enggak. Nah untuk yang kecil ini kita gabungkan, saya mau buat variasi seperti ini, dilipat aja, lipat kemudian digunting. Nah, seperti ini biar apa, lihat aja nanti. Mana tadi ya? Ya baru dibuka. Oh ya, nah ini setelah lubang kita gunting yang ini. Tak perlu. Thank you.
sebenarnya nggak butuhnya ya ke 2 sentian lah, sekitar 2 senti butuhannya ini, 2 senti atau 3 senti cukup. Karena nanti ini akan kita tekuk ini nih, kita akan tekuk seperti ini. Kita buat huruf merah. Bisa juga pakai bahan aluminium ini. Kebetulan saya ada ini, ya udah pakai ini aja. Untuk grup L. Nah, yang ini kebetulan kita masukkan lagi. Ya, seperti ini. Jadi, ini ditutupnya. Ini tempatnya. Tempat kaleng catnya ini. Berarti tempelkan di sini, kita paskan aja garisnya ya. Kita paskan garisnya. Ini lanjut ditempel aja teman-teman.
Kalau bisa sih jaraknya sama ya antara kiri kanan ya. Kalau bisa jaraknya disamakan gitu. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, kalau udah begitu, kan ketemu tuh. Siapanya? Raka wis nang subuh ket mau sih ya enggak pulang-pulang. Mungkin mainnya di musola kali kemarin di patung. Main layangan kali dia. Itu temannya si nyariin. Orang mikirin. Nah, ini ada charger. Charger bekas charger. Ya pokoknya charger ini 12 volt ya. 12 volt 2 ampere. Kecil sekali ya ininya. Sambungkan aja kabel hitam dengan kabel hitam. Kabel hitam ini negatif, teman-teman. Kemudian kabel merah dengan kabel merah. Baru kita isolasi.
Kemudian berikutnya yang ininya kita sambung. Aduh, sulit ya, keras ya. Yang ini putih, berarti putihnya ke merah. Kita coba dulu, mudah-mudahan tidak salah ya. Sana ini kan harusnya DC, ini harus DC. Mudah-mudahan tidak salah. Sudah kita colokin. Oh salah, ternyata salah. Kebalik. Nyata terbalik, teman-teman. Terbalik. Nah, terbalik nih nyalanya. Sudah oke nih. Oke nih, udah oke. Kemudian kita isolasi. Ini panjangnya kurang lebih 2 meter, ini saya beli 2 meter. Saya coba, saya cekokin. Oke, ya, nyala ya. Kurang lebar. Oh.
Ini enggak lancip sih nih. Dibaut dulu biar kenceng guys, dibaut dulu biar kenceng. Nah, udah kenceng. Oh, satu lagi. Ini tadinya udah saya tandain nih. Kok? No. Mati. Ah, mana tadi? Satu lagi. Duh, kecil sekali. Harus pakai ini ya. Nah. Oke, ya kan, mantap, keras. Ininya di mana? Ya, ininya di sini nanti nih. Saya coba taruh di sini. Nah, ini ada RAM. Langsung aja ya, guys. Kita gunting. Sesuaikan polanya ya, polanya itu bulat ya, kita bikin bulat aja deh. Kita bulat. Berapa biji bikinnya? Kita biar 4 ya guys ya. Kita bikin seperti ini. Ya. Empat. Nah ini kita pasang di sini guys. Kita pasang di sini. Dan tadi saya copot. Kedua, kayaknya dua aja udah cukup ya. Saya pasang di sini. Untuk apa di situ? Ya nanti lihat aja ya guys ya. Kok dipasang di situ? Jadi kalau kelihatannya yang ini cukup dua aja, udah cukup. Yang ini mah nanti kita akan tambal ini. Cukup pakai lem pemanas. Mantap. Nah, ini kita lubangin ininya sesuai dengan motifnya ya teman-teman.
pelan-pelan aja, yang penting mah dilubangin gitu. Seperti ini, kita bersihkan sedikit. Oke, jadi penampilannya seperti ini. Kalau udah lihat, nah, lubangnya ada lubangnya. Dan, nah, kemudian ini kita tempelkan di sini. Oke, ditempelkan begini. Alon-alon. Lampan guys, yang penting nomor kaki ya. Ini sulit banget bakat ini. Tangan lemnya. Tangan lemnya. Belum panas nih. Yang penting. Kelihatan aja guys ya. Ini beda. Ya, inilah. Yang paling harus teliti nih guys, harus teliti. Jadi nyangkut jangan sampai lolos di sini. Jadi seperti ini guys, setelah semuanya ya, semuanya di itu. Jadi nanti seperti inilah tampilannya.
Ya, selamat siang Lur. Tadi setelah kita setelah tadi saya semprot ya, saya cat dari alat tersebut ya. Tadi saya gunakan cat semprot warna hitam ya. Tujuannya mah supaya warna hitam itu untuk memikat ya, memikat dari nyamuk ya, nyamuk. Jadi setelah saya semprot sambil menunggu wadah ya, wadah tersebut kering ya. Silakan ya berisi komentar, ada pertanyaan-pertanyaan tulis di dalam komentar gitu kan. Like video ini, dukung channel ini dengan klik tombol like-nya, dan jangan lupa ya berkomentar. Pertanyaan komentar juga nanti ya setelah video ini selesai. Tonton juga ya video yang berkomentar di bawah. Karena intinya dengan berkomentar di bawah maka channel Anda akan berpeluang dan dikunjungi dan ditonton videonya juga ya. Satu bonus ya Lur ya. Kenapa di situ saya setelah saya coba ya, ternyata nyamuk terjebak ya, berhasil terperangkap ya, terperangkap. Cuma begitu saya buka, nyamuknya sebagian ada yang pergi gitu ya. Nanti bonusnya akan saya kasih di akhir video ya. Nah ini rule ini teman-teman ya, ini saya udah saya buka ya, setelah saya buka hasilnya. Nah ini seperti ini di dalamnya, ini berhasil teman-teman ya. Jadi gunanya minyak ini mah tujuannya begitu nyamuk terperangkap langsung menyentuh minyak itu, langsung nyamuknya tidak bisa terbang lagi teman-teman. Nah inilah hasilnya nih, lumayan banyak nih ya, ini berguna sekali, apalagi yang tinggal di tempat tinggalnya itu banyak yang ada nyamuknya gitu. Bahkan saya pernah waktu itu lalat juga bisa masuk, kecoa juga bisa masuk, begitu seperti itu. Jangan lupa Rul ya, di share video ini
hitap komunitasnya, mantau berguna dengan memanfaatkan alat yang sederhana. Jadi dan ini cukup hemat, hemat listrik ya, hemat pengeluaran. Ya ini bukan berarti kita tidak bisa digigit nyamuk ya, tapi setidaknya mengurangi jumlah gigitannya dengan nyamuk-nyamuk yang pada terperangkap. Jangan bosan nonton video ini, sebab yang nonton video ini full tanpa skip, semoga uangnya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala 10 miliar. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.